Viral video kambing makan bunga makam. Kambing adalah hewan herbivora yang suka memakan tumbuh-tumbuhan. Kawanan kambing ini viral karena memakan tumbuhan yang tidak biasa, yakni makan bunga makam yang berada di kuburan. Menabur bunga menjadi salah satu adat yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika mengunjungi makam. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari bagaimana kondisi bunga yang ditaburkan di makam, usai mereka meninggalkan makam. Pasalnya baru-baru ini muncul fenomena unik terkait bunga makam. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @underknolver.it, memperlihatkan kondisi sebuah makam yang berada di area pemakaman yang luas. Kala itu kondisi makam sepertinya baru dikunjungi orang, karena terlihat dari banyaknya bunga yang ditaburkan di atas makam. Hanya saja, usai peziarah meninggalkan makam, maka nasib bunga makam pun mengalami sedikit perubahan. Pasalnya, ada kawanan kambing yang menghampiri makam tersebut dan mereka memakan bunga makam yang baru ditabur itu. Dengan lahapnya, tiga ekor kambing itu menyantap bunga makam yang berada di atas makam. Setidaknya tetap melaksanakan sedekah, meskipun berada di antara liang lahat, bunyi keterangan di video. Video ini pun viral di Instagram. Warganet banyak yang setuju dengan keterangan di video, karena bunga makam yang dimakan para kambing itu bisa menjadi sedekah bagi penghuni makam. Meninggal pun masih bisa memberikan manfaat bagi makhluk lain. Masya Allah, ujar warganet. Masya Allah sudah meninggal dunia saja masih meninggalkan kebaikan dan manfaat untuk makhluk hidup, ungkap warganet. Tetap bermanfaat walau sudah menjadi jasad, imbuh warganet. Ada banyak rumput, malah doyan bunga, balas warganet. Itu mahal biasa min. Di tempat saya juga gitu di pemakaman banyak kambing kalau ada kuburan baru kambing pada pesta pora, tutur warganet.